Inspirasi hari ini menjelang rembang petang. Kebanyakan orang berharap memiliki umur panjang, bisa beristirahat, berekreasi, menikmati ketenangan hidup di hari tua sambil melihat anak cucu. Syukur kepada Tuhan bila kita diberi kesempatan untuk menikmatinya. Namun harapan manusia tak selalu sesuai dengan kenyataan. Tak sedikit orang yang harus bekerja keras sampai lanjut usia. Entah karena tuntutan kebutuhan hidup, atau karena harus mengasuh cucu dari pagi sampai malam, sementara anak dan menantu sama-sama bekerja. Ada juga orang yang meskipun hidup berkecukupan di hari tua, namun merasa kesepian karena anak dan cucunya sama-sama sibuk. Dalam situasi ini, hati bisa terasa berat dan batin dijejali pertanyaan, mengapa seperti ini? Hidup manusia memang tidak seideal yang ada di dalam angan-angan. Setelah usia beranjak senja, semakin nyata bahwa jalan hidup ini tak selalu seperti yang diinginkan. Ada harapan yang terpenuhi, ada yang kandas, ada keinginan yang tercapai, ada yang terhempas. Pilihan kita adalah memusatkan perhatian pada yang mana. Saat kita fokus pada pencapaian dan harapan-harapan yang terpenuhi, hati akan dilimpahi oleh rasa syukur. Sedangkan jika berfokus pada harapan dan keinginan yang kandas, maka hidup akan terasa suram karena hati ini begitu berat. Menjelang rembang petang, saat usia telah lanjut, sayang sekali jika melewatkan kesempatan untuk bersyukur dan menikmati apa yang dikaruniakan Tuhan dalam hidup ini. Tidak mengapa jika hidup ini tak ideal. Jangan membuang waktu untuk marah dan menyesali apa yang ada di luar kendali manusia. Fokus pada kebaikan Tuhan dalam hidup ini, maka hati akan tenang. Kerjakan apa yang masih bisa, selagi masih ada kesempatan, maka kita akan menjadi berkat. Serahkan segala kekhawatiran pada Tuhan, sebab Ia yang memelihara hidup setiap anak-Nya sejak dari dalam kandungan sampai di masa tua. Sampai masa tuamu, Aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, Aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita.